di cari Rudy. Anak siapa? Kamu cari siapa? Tantri. Tantri, tunggu Tantri. Tantri, tunggu. Apa sih? Tantri, kamu mau kemana? Aku gak jadi ke rumah kamu, aku mau pulang. Iya, Tantri, tapi kenapa? Karena kamu aku mau kenalin sama ibu aku. Ibu kamu yang tadi bukain aku pintu itu? Iya, itu ibu aku. Aku pokoknya gak mau kenal sama ibu kamu. Ya, tapi memangnya kenapa? Pokoknya aku udah bilang, aku gak mau kenal sama ibu kamu. Lebih baik aku putus sama kamu daripada aku harus punya pacar yang ibunya seserem itu. Bentar. Cari aja wanita lain yang jantungnya kuat ngeliat ibu kamu. Jangan hubungin aku lagi. Astagfirullahaladzim. Ruth, kenapa? Ini semua gara-gara ibu, tau gak? Gara-gara ibu kenapa? Perempuan tadi itu siapa? Tadi itu pacar aku. Dan sekarang dia putusin aku gara-gara ibu. Tapi salah ibu apa, Ruth? Iyalah, dia serem lihat mata ibu itu cuma satu. Ruth, maafkan ibu kalau sudah membuat pacarmu takut. Ibu dengar ya, kalau kayak begini terus sampai kapanpun aku nggak akan punya pacar, Bu. Aku pusing. Ruth. Enggak, Ibu. Rudy. Ruth. Tidak bermaksud membuat pacarmu takut, Ruth. Maafkan ibu, Ruth. Ruth, mau kemana, Ruth? Aku mau pergi dari sini, Bu. Jangan tinggalin ibu, Ruth. Ibu di sini tinggal sama siapa? Aku mau pergi jauh dari rumah ini, Bu. Jangan tinggalin ibu, Ruth. Ruth, ibu gak punya siapa-siapa. Jangan ngalangin aku, Bu. Aku mau pergi jauh dari bayang-bayang masalah yang ada dalam diri ibu. Udah! Di mana anakku, Rudy, ya Allah. Sudah 10 tahun, aku tidak pernah berjumpa dengannya. Ibu rindu sekali, nak. Astaghfirullahaladzim. Ibu Sukma. Masya Allah, Ibu Sukma. Alhamdulillah. Kasihan Bu Sukma, selama ini dia hidup sendirian. Si Rudy emang benar-benar kebangetan. Masa dia gak mau ngeliatin ibunya sendiri? Jarwo? Iya Bu, ini Jarwo. Mohon maaf, tadi Jarwo kebetulan lewat, terus ngeliat ibu udah jatuh. Jadi Jarwo bawa ibu ke dalam. Aduh, maaf ya Wo. Memang akhir-akhir ini ibu kurang sehat. Gimana kalau misalnya Jarwo bawa ibu ke rumah sakit aja ya? Nggak usah, Wo. Ibu tidak apa-apa. Ibu tinggal istirahat, nanti juga sehat. Ibu kangen sama Rudy. Iya. Ibu kangen sekali, Wo. Sudah 10 tahun ibu gak ketemu dia. Kalau saja ibu tahu alamatnya di mana, ibu pasti akan datangi dia. Sebenarnya beberapa waktu lalu Jarwo sempat bertemu dengan si Rudy. Dia bercerita kalau dia sudah tinggal 7 tahun di daerah sana. Di mana alamatnya, Wo? Mohon maaf, Bu, kalau untuk alamat tepatnya Jarwo kurang tahu. Tapi seingat Jarwo, dia tinggal di daerah Pantai Indah Kapuk. Pantai Indah Kapuk.
Iya, dekat pasar. Di Jakarta. Iya. Ada bisa saya bantu Ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu kenal anak saya Rudy. Rudy siapa ya? Soalnya di sini ada 3 namanya Rudy. Saya ada fotonya. Ini fotonya. Katanya pernah tinggal di sekitar warung agen ini. Rudy dari Bogor. Oh iya, itu saya kenal. Saya sama suami saya datang ke acara nikahan dia. Alhamdulillah. Ibu bilang Rudy sudah menikah? Sudah, Ibu. Sudah punya anak lagi 1. Namanya Galuh. Cantik banget orangnya. Waktu itu dia pernah datang ke sini, acara kondangan anak saya. Tunggu sebentar ya, Bu. Saya mau tulis dulu alamatnya, saya mau ke dalam. Kenapa kamu menikah? Tidak memberitahu Ibu, Ruth. Tega sekali kamu. Maaf, Ibu. Ini alamatnya. Oh, iya. Terima kasih banyak ya, Bu. Iya, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Nakutin kamu, Galuh. Siapa? Di mana? Di luar, Pak. Ya udah, kalau gitu Papa cek dulu ya. Kamu jangan nangis. Papa cek ya. Siapa kamu? Ngapain kamu nakutin anak saya? Tuh ngapain kesini? Pergi dari sini sekarang. Saya ibu murut. Kamu jangan bikin saya semakin emosi ya. Jangan macam-macam asal ngaku kamu tuh ibu saya. Saya nggak punya ibu, tau nggak? Rudy, ibu kangen sama kamu. Ibu ingin melihat istri dan juga cucu ibu. Nggak usah, pergi sekarang. Pergi. Dan jangan pernah kembali lagi kesini. Kamu tuh nggak diterima di sini. Udah pergi dari sini. Pergi! Perempuan itu udah pergi. Udah Papa usir tadi. Kasihan gak lupa. Dia tuh ketakutan banget nih, badannya sampai dingin. Galu. Kalau kamu dengerin Papa sekarang ya, kamu enggak perlu takut. Papa udah usir perempuan seram itu. Iya, Pak. Kamu jangan nangis ya. Ya udah sayang. Jangan nangis lagi ya. Kalau gitu, sekarang Galu main di kamar dulu ya. Dia aku dengar perempuan itu tuh nyebut-nyebut ibu. Apa benar dia itu ibu kamu, Pak? Aku itu nggak punya ibu. Ibu aku udah meninggal. Tapi untuk apa, Pak? Perempuan itu tuh ngaku-ngaku sebagai ibu kamu. Ya mana aku tahu. Kan bisa aja direkayasa, dibuat-buat cerita.
Ngerti nggak? Yang kamu harus tahu sekarang dia tuh berbahaya. Kalau gitu mulai sekarang kita harus hati-hati, Pak. Aku tuh takut dia punya niat jahat sama Galuh. Benar, Pak. Ya udah deh. Kalau gitu aku lihat Galuh dulu ya, Pak. Iya, Pak. Ngapain sih ibu pakai datang sini? Ah, mungkin Galuh ketakutan aja.